Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ini tadi motong dagingnya udah selesai. Kita pindah ke pos nih, personil. Meskipun masih hujan, tetap aja kita semangat ya, Besti. Besti semangat ya, Besti. Ya, itu. Ini ada cabe nanti buat sambal. Nah, ini wortelnya udah mau buat acar. Nah, ini aku mau goreng kentang. Minyaknya masih blokotok-blokotok, tadi kena air. Kita nunggu supaya airnya habis dulu ya. Ini tutup ya, takut nyipret-nyipret. Tuh, akhirnya kita pindahin kompornya, Lur, karena di sana tadi kita kehujanan. Apa kentang udah di aku nih? Gimana diapain? Ini goreng bulat-bulat. Tadi goreng bulat-bulat. Baru dipotong gitu. Heeh, betul. Tadi mintanya gitu. Instruksi Ibu Sep. Hei, bocil masuk aja, ntar sakit lo, nggak mau lo tidur. Nggak ada yang lihat, bocah-bocah nggak ada yang lihat. Nah, pulang. Tidur siang, ntar malam nggak kebagian lo kalau nggak tidur lo. Tidur ntar. Ayo buru tidur. Hei, dari sini. Dari sini bayangannya jajan kondangan. Timurnya kita kupas ya. Gak tahu. Jangan dikupas sama sana. Oh iya, makanya tanya Bu Putu suruh si Epi suruh bawa. Nah, mau beli yang mana? Makan. Makan. Jajannya masih gerimis, gerimisnya masih kenceng Lur. Minumnya udah siap. So, nanti kita makan di situ, tapi kondisinya begitu, kondisinya masih becek-becek kayak ojek. Tidak ada ojek. Astagfirullahaladzim. Si abang suruh pulang, dia datang. Si jenong, si gemoy. Si yang tidur Anindia. Gak ada anak kecil di sini, suruh pulang. Tadi abang kesini nanti suruh pulang. Pulang sama Isa sana. Tuh busetnya datang tuh. Ah itu. Suhu. Nah ini ibu-ibunya takut dia. Takut salah motong guys. Kita tungguin ibu set. Sesuai dengan instruksi. Nah Lur, ini minyaknya sudah panas. Aku lagi goreng kentangnya. Ini kentangnya digorengnya bulat-bulat seperti ini Lur. Nah ini kita goreng sampai mateng ya Lur. Nah ini cabe yang mau dipakai buat sambal. Woi, apa? Gak kedengeran Ting. Ini kita mau rebus. Ya tadi udah nyala, sekarang mati lagi. Nah ini udah nyala. Rebus. Ini kita rebus sampai matang ya Lur, sampai empuk, baru nanti kita ulek apa blender gitu, terserah ibu. Nih acarnya lagi dibikin. Nah Lur, ini kalau kentangnya sudah kecoklatan begini, ini tandanya sudah matang, sudah bisa untuk kita angkat. Ada yang lagi makan. Udah ya. 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 Udah ya.
gede-gede banget. Kita angkat. Ini di sini aja ya. Iya. Nah, habis diangkat nanti nunggu adem baru dipotong, Min. Itu pakai gula merah. Kan rasanya macam-macam, ada nanas, durian. Tapi malah enggak enak ya kalau varian kayak gitu, malah enggak enak, aneh-aneh. Cuma sebenarnya enggak mendok rasa-rasanya. Kalau saya bilang enakan getuk basah itu biasa gitu.